Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDES. Selamat datang kembali pada channel TPMDES. Hai sobat-sobat TPMDES manapun berada, informasi terkini rekrutmen ASN P3K 2022 dan 2023. Nah sobat-sobat TPMDES manapun berada, ini ada informasi terkait jadwal untuk penyerahan SK Bapak Ibu. Ini langsung dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yaitu daerah Jember Bapak Ibu ini. Nah, ini sudah dijadwalkan terkait dengan untuk penyerahan SK P3K. Nah, ini ada poin kegiatan penyerahan SK P3K untuk formasi 2022. Ini sudah dijadwalkan pada 3 April 2023. Nah, Bapak Ibu, ini daerah Jember juga sudah mengumumkan terkait untuk pelaksanaan penyerahan SK pada 3 April 2023. Ini sudah lokasinya sudah ada Bapak Ibu ya. Lokasinya di Aula BP Sudirman, PB Sudirman, kecamatan ya, lokasi safari dan lain sebagainya. Ini jenis pengadaan pemberhentian dan informasi ASN dengan nomor sekian. Nah, alhamdulillah sekali Bapak Ibu di sini sudah ada informasi terbarunya untuk yaitu penyerahan SK yaitu formasi 2022 bagi guru-guru yang sudah lulus dan dinyatakan lulus, tinggal pemberkasan dan penyerahan SK tersebut. Nah, ini untuk jabatan fungsional gurunya untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 serta pelamar umum ya, di sini kemarin sudah juga diinformasikan. Nah, namun begitu Bapak Ibu, sebelum dari penyerahan SK ini, tahapan yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tahapan untuk pengisian DRH. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah dirilis oleh BKN Bapak Ibu, di sini pengisian DRH untuk penetapan NIP P3K dimulai Februari 2022 Bapak Ibu ya, tanggal 22 Februari sampai 13 Maret. Kemudian usulan NIP-nya Bapak Ibu di 7 sampai 31 Maret 2023, barulah nanti penyerahan SK-nya di April. Ini sinkron juga Bapak Ibu ya, di April 3 April 2023. Nah, alhamdulillah sekali ini sudah ada rencana dan mudah-mudahan Bapak Ibu segala kegiatan ini dilancarkan untuk perjalanan Bapak Ibu mendapatkan SK dan NIP serta gaji dari P3K. Nah, sobat-sobat TPMDES maupun berada, informasi lain terkait dari Menpan RB telah mengumumkan bahwa Bapak Ibu, pemerintah ini akan memastikan membuka rekrutmen penerimaan CSN tahun 2023 ini yang terdiri dari CPNS dan P3K. Nah, Menpan RB Bapak Anas Azwar Anas telah ya, yaitu menerangkan bahwa terdapat 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi SDM, yaitu yang pertama fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan yang masih diutamakan di 2023. Nah, selanjutnya kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data skrintis secara terukur. Dan yang ketiga, rekrutmen CPNS secara sangat selektif. Dan yang keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak pada transformasi digital. Misalkan untuk jabatan teknis ya, teknis lainnya di sini, ini karena terdampak pada transformasi digital, ini akan dikurangi untuk perekrutan CSN di 2023-nya Bapak Ibu. Nah, dengan dari itu Bapak Ibu, di sini untuk tahun 2023 Kemendikbudristek telah menganalisis ya, karena ini sedang menganalisis untuk jabatan-jabatan tersebut ya. Nah, ini sudah dikeluarkan langsung dari Direktur Pendidikan Profesi Guru pada 24 Desember 2022. Ini telah ada data tabulasi data pensiun per provinsi. Nah, ini Bapak Ibu untuk di tahun 2023 untuk data guru-guru yang pensiun. Ini sudah ada 34 provinsi, antaranya Aceh, Bali, Banten, Jogja, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Dan guru yang pensiun, misalkan di sini Aceh, ini ada 1000-an Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan menggantikan untuk di tahun 2023 nanti Bapak Ibu, untuk yang akan dibuka. Ini sudah ada semuanya ya, daerah-daerah Bapak Ibu, Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Timur, Utara, Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa screenshot ini, bisa melihat di daerah Bapak Ibu masing-masing, ini terdapat guru-guru yang akan pensiun di tahun 2023 dan akan Bapak Ibu yang menggantikan. Mudah-mudahan 2023 ini semuanya tercover menjadi ASN honorer-honorer di Indonesia.
Nah, Menpan RB juga sudah merilis pada laman resmi Menpan RB ini terkait dengan pembukaan atau penerimaan CSN tahun 2023. Nah, Menteri Anas, yaitu Azwar Anas, Menpan RB ini telah memastikan akan membuka rekrutmen CSN 2023 yang terdiri calon pegawai negeri sipil atau PNS dan yang P3K atau yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan. Yang pertama, arah kebijakan 2023 yang fokus pelayanan dasar, tenaga guru dan kesehatan. Yang kedua, memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital ya. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Bapak Anas sendiri, dan khusus seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk ya pemenuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen serta tenaga teknis tertentu lainnya yang termasuk dalam talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai dengan peraturan undang-undangan tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil pada lingkungan instansi pemerintah. Nah, sementara itu untuk P3K akan berfokus untuk pemenuhan dari tenaga guru serta tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas juga meminta instansi pemerintah sudah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023 yang memprioritaskan untuk segera diisi pada instansi masing-masing. Nah, berdasarkan usulan tersebut ya, kebutuhan dari kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah akan ditetapkan formasinya dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis dari BKN. Nah, lebih lanjutnya Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CSN 2023 Bapak Ibu juga mempertimbangkan jumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS, jumlah yang pensiun dan memenuhi sumber SDM guna mendukung program strategi nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu juga pemerintah juga telah mempersiapkan terkait kajian penataan dan penuhan formasi pada Papua dan Papua Barat serta DOB Papua menurut dari Menpan RB. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu, pemerintah daerah telah disuruh oleh Menpan RB untuk menentukan indikator jumlah PNS dan pensiun seperti dari Kemendikbudristek tadi Bapak Ibu. Di sini Kemendikbudristek untuk formasi guru ya sudah mendata tabulasi untuk data guru-guru yang pensiun dan inilah yang akan digantikan oleh honorer nantinya ya, utamanya yaitu yang memiliki sertifikat pendidik atau PPG. Ini juga diutamakan untuk di tahun 2023 ini. Nah, itulah untuk sedikit informasi terbarunya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya untuk tahun 2023 perekrutan P3K-nya dan semuanya bisa mengakomodir honorer-honorer yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya untuk sobat-sobat TPMD manapun berada.